Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kasus kali ini terjadi di Afrika Selatan, negara yang kontras dengan keindahan alam yang luar biasa dan keanekaragaman budaya, tetapi juga ketidakseimbangan ekonomi dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sekedar info, Afrika Selatan memiliki tingkat kriminalitas tertinggi kelima di dunia. Pada tanggal 9 Maret 1983, di Pretoria, Ingelots lahir. Dia adalah putri dari pasangan orang kaya. Ibunya bernama Juanita, seorang fisioterapis, dan ayahnya bernama Jan Lotz, seorang profesor radiologi. Jan dan Juanita telah mencoba untuk memiliki anak selama satu dekade, sebelum akhirnya Juanita bisa mengandung Inge. Dan ketika putri mereka lahir, mereka sangat sayang dan menjadikannya sebagai prioritas nomor satu. Mereka mendukungnya setiap hari dan memastikan Inge akan mencapai mimpi dan cita-cita yang tinggi. Dan seperti harapan orang tuanya, Inge mempunyai impian yang besar. Dia adalah siswa yang sangat pintar dan selalu membuat rencana untuk masa depannya. Setelah menerima gelar sarjana dalam ilmu aktuaria, Inge melanjutkan program master dengan mengambil jurusan statistik matematika di Universitas Stellenbosch. Jadi, sekarang Inge tinggal di Stellenbosch, sebuah kota mewah yang tidak jauh dari Cape Town. Stellenbosch terkenal dengan makanan dan anggurnya, juga kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan kehidupan malam yang ramai. Inge tinggal sendirian di kompleks apartemen dengan keamanan tinggi di daerah 21 Sirats. Hubungannya dengan orang tuanya sangat dekat. Inge akan menelpon ibunya Juanita setiap pagi untuk mengobrol dan memberitahu ibunya kalau dia sudah bangun dan akan pergi kuliah. Itu sudah menjadi tradisi kecil mereka berdua, karena mereka sangat mencintai satu sama lain. Inge adalah wanita yang tidak pernah keluar sendirian di malam hari. Dia bahkan jarang menghabiskan waktunya di rumah teman. Sebenarnya, Inge sangat berhati-hati dalam keselamatannya. Makanya dia memilih apartemen dengan standar keamanannya yang tinggi, termasuk tembok tinggi yang beraliran listrik dan gerbang yang dikendalikan dari jarak jauh. Bahkan, saat komplek apartemen itu masih dalam proses pembangunan, Inge tidak mau pindah ke sana sampai mereka memasang gerbang yang bisa menjamin keamanannya. Afrika Selatan bukan hanya memiliki tingkat pembunuhan yang tinggi, tapi juga tindak kekerasan terhadap perempuan. Inge tahu akan hal itu, makanya dia memastikan tinggal di apartemen yang aman, memilih universitas dan kehidupan sosial yang menurutnya aman. Pada bulan November 2004, Inge mulai berkencan dengan teman kuliahnya yang bernama Fred van der Veer. Fred juga seorang mahasiswa top yang baru saja menerima gelar sarjana dan bekerja di sebuah perusahaan asuransi terkemuka di Cape Town. Fred adalah anak bungsu dari tiga anak laki-laki yang lahir dari keluarga petani kaya. Dia sama ambisiusnya dengan Inge, dan ini sepertinya yang menyatukan mereka. Fred juga seorang yang religius, dan sama seperti orang tuanya Inge, ajaran agamanya melarang untuk melakukan hubungan intim sebelum menikah. Sebenarnya, Fred sangat patuh menjalankan ajaran agamanya. Dia hampir tidak pernah mengadakan kontak fisik dengan Inge. Fred percaya bahwa kontak semacam itu adalah godaan yang akan mengarah pada hubungan seks. Meskipun orang tua Inge rutin menjalankan kegiatan agamanya, tapi Inge tidak dibesarkan dengan ajaran agama yang ketat. Hal ini menimbulkan beberapa gesekan di antara mereka. Meskipun Fred dan Inge hanya pacaran selama beberapa bulan, Fred menjadi sangat posesif terhadap Inge. Dia sering menuduh bahwa Inge tidak mencintainya lagi, atau Inge tidak cukup berkomitmen dalam hubungan mereka. Sebaliknya, Inge awalnya antusias tentang hubungan mereka, bahkan sudah membicarakan tentang pernikahan. Tetapi, pada tanggal 16 Maret, Inge berubah pikiran. Saat itu, Inge pergi makan siang dengan seorang temannya, dan dia mengatakan kepada temannya bahwa dia yakin hubungannya dengan Fred telah berakhir. Inge dan Fred baru saja mengalami perkelahian yang buruk, dan Inge berpikir kalau dia tidak akan kuat lagi menghadapi semua ini. Jika
5 bulan saja hubungan pacaran sudah begitu. Bayangkan bagaimana setelah bertahun-tahun. Memang itu adalah hal yang sulit. Tapi Inge yakin, apa yang dia lakukan adalah keputusan yang tepat. Sekitar jam 9 malam pada tanggal 16 Maret 2005, Fred mencoba untuk menghubungi Inge. Tetapi, Inge sama sekali tidak menanggapi panggilan atau SMS-nya. Fred merasa aneh, karena Inge selalu membawa ponselnya kemanapun dia pergi. Fred lalu menelpon Juanita, karena dia tahu Inge biasanya akan berbicara dengan ibunya setidaknya sekali dalam sehari. Jadi, seharusnya Juanita tahu di mana Inge berada. Juanita mengatakan kalau dia sempat berbicara dengan Inge sekitar waktu makan siang di hari itu. Juanita pikir, mungkin saja Inge meng-silent HP-nya sehingga dia bisa konsentrasi dalam belajar. Tetapi, Fred tidak percaya dengan hal itu. Pada jam 10 lebih 18 menit di malam hari, Fred mengirim SMS lagi ke Inge. Kemudian, dia memberitahu teman sekamarnya yang bernama Marius bahwa dia akan pergi ke tempat Inge untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi, untuk sampai ke apartemen Inge, Fred harus berkendara sekitar 40 menit. Untungnya, Marius ternyata punya solusi yang lebih baik. Dia menelpon temannya yang bernama Christo, yang juga tinggal di daerah Stellenbosch. Dan tempat itu berjarak hanya beberapa menit dari tempat Inge. Fred dan Marius lalu meminta Christo untuk segera memeriksa Inge di apartemennya. Sementara itu, Fred pergi ke rumah orang tuanya Inge. Christo tiba di depan pintu masuk apartemen Inge pada pukul 10 lebih 30 malam. Dia lalu membunyikan intercomnya, tetapi Inge tidak menjawab sama sekali. Christo lalu meminta bantuan orang yang tinggal di sana supaya dia bisa masuk ke dalam apartemen. Christo kemudian mengetuk pintu kamar Inge selama beberapa menit. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mengetuk pintunya, Inge tidak membukanya. Christo merasa ada sesuatu yang salah. Sebelum keluar dari apartemen, Christo memperhatikan kalau lampu di dalam kamar apartemen Inge semuanya mati. Tetapi, televisinya menyala. Kemudian ketika Christo mencoba membuka pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Segera setelah Christo membuka pintu kamar, dia melihat Inge sedang berbaring di sofa dalam posisi yang aneh. Seolah-olah dia tertidur di sofa itu. Tapi yang mengerikan, di sekitar sofa itu penuh dengan darah. Wajah Inge juga berlumuran darah dan hampir tidak dapat dikenali. Sementara tangannya Inge masih memegang remote TV dan sebuah majalah tergeletak di kakinya. Christo bahkan tidak berani untuk melangkah lebih dekat lagi. Dia langsung lari dan mengetuk pintu kamar tetangga yang tadi telah membantunya masuk. Christo lalu mendesak mereka untuk segera memanggil polisi. Sementara tetangga itu berbicara dengan polisi, Christo lalu memberitahu Fred. Dia tahu kalau itu akan menjadi hal yang menyedihkan, karena temannya Fred lagi jatuh cinta dengan Inge dan ingin menikahinya. Ketika para polisi tiba di TKP, mereka bertemu Christo. Dia terlihat syok dan berperilaku sangat aneh. Tetapi mengingat betapa mengerikannya TKP itu, petugas polisi tidak mencurigainya. Inge telah dipukuli sampai mati dengan benda tumpul. Kemungkinan besar alat yang digunakan adalah palu. Kepala Inge dipukul sampai hancur. Dan lehernya telah ditikam sebanyak 47 kali. Ini bukan hanya sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah serangan brutal yang kejam dan sadis. Wastafelnya telah digunakan oleh si pembunuh untuk mencuci tangan. Sedangkan handuk berdarah yang telah digunakan ditinggalkan di lantai begitu saja. Hanya ada satu jejak yang ditemukan di dalam kamar mandi Inge, yaitu jejak sepatu berdarah. Polisi mulai menyelidiki siapa yang sangat menginginkan kematian Inge. Sejauh yang diketahui oleh keluarganya, Inge tidak memiliki musuh. Dan tidak mungkin ada orang asing yang bisa memasuki kompleks apartemennya. Karena tidak ada tanda-tanda pembobolan, perusakan, atau orang yang masuk dengan cara paksa ke dalam apartemen itu. Polisi menduga kalau pelakunya adalah orang yang dekat dengan Inge. Karena Inge membiarkan orang itu masuk dengan sukarela. Satu-satunya benda yang hilang adalah pisau dapur berukuran besar
dan remote kecil yang digunakan untuk mengoperasikan pintu gerbang di luar. Di atas meja kopi Inge, ada kotak DVD terbuka yang berisi film yang berjudul The Stafford Wife. Film ini baru saja habis diputar di TV dan masih dalam keadaan menyala. Polisi memulai penyelidikan pembunuhan dengan melacak aktivitas Inge dalam minggu itu. Orang tua Inge sangat syok dan hampir tidak dapat berbicara. Bayangkan, mengetahui anak tunggal mereka telah dibunuh secara brutal di dalam apartemen yang keamanannya sangat baik. Mereka juga mengungkapkan informasi yang mengkhawatirkan dari minggu sebelumnya. Yaitu pada tanggal 11 Maret, Inge sedang mengunjungi rumah orang tuanya. Ketika itu, wanita melihat ada memar di lengan Inge. Wanita tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Tetapi Inge tahu kalau ibunya memperhatikan penampilannya. Jadi Inge pergi ke kamarnya di rumah ibunya dan mengganti pakaiannya. Dari sini, ibunya tahu Inge menyembunyikan sesuatu. Dua hari kemudian, Fred ingin mengunjungi Inge di tempat orang tuanya. Tetapi Inge menolaknya, karena dia ingin berkumpul dengan keluarganya sendirian saja. Namun, Fred tetap muncul meskipun tidak diundang. Keluarga Inge merasa sungkan untuk menolak atau mengusir Fred, sehingga mereka terpaksa menghabiskan malam yang canggung bersama. Pada tanggal 15 Maret, Fred menghabiskan malam itu di tempat Inge. Karena Fred taat dengan ajarannya, dia tidak ingin ada kontak fisik dengan Inge. Jadi, menghabiskan malam bersama adalah peristiwa yang sangat tidak biasa bagi mereka berdua malam itu. Fred curhat dan memberitahu Inge kalau dia lagi marah pada saudaranya. Tetapi Inge malah bertanya, apakah Fred tidak kesal dengan hubungan mereka? Inge merasa kalau Fred menjadi semakin menuntut dan posesif selama beberapa minggu terakhir ini. Inge mengaku kepada Fred bahwa dia tidak yakin tentang masa depan hubungan mereka. Inge juga bertanya, apakah Fred masih mencintainya? Fred mengatakan kalau dia masih mencintai Inge. Tetapi dia tidak percaya kalau Inge masih mencintainya lagi. Sepertinya mereka tidak saling mempercayai. Dan itu adalah masalah yang menurut Inge tidak bisa mereka selesaikan. Malam itu, Fred dan Inge bertengkar hebat. Dan keesokan paginya, Fred meminta Inge untuk menuliskan perasaannya dalam surat kepadanya, supaya dia bisa memikirkan hal itu untuk beberapa hari berikutnya. Fred lalu pergi ke kampusnya di Cape Town. Dia mengambil kuliah pagi dan setelah itu dia pergi bekerja. Pada jam 10 pagi, Inge telah menulis surat sebanyak 2 halaman. Dia tidak sabar untuk segera membawa surat itu ke Fred dan menyelesaikan semua ini. Inge tipe wanita blak-blakan, dan dia tidak menginginkan drama apapun dalam hidupnya. Tetapi, saat Inge mau keluar, seorang kontraktor datang dan mengatakan akan memperbaiki lantai kamarnya. Ternyata, saat pindahan, sofa besarnya Inge dimasukkan ke dalam melalui balkon dan beberapa keramik lantai menjadi rusak dalam proses itu. Tukang yang mau memperbaiki lantai keramik yang pecah sebenarnya telah tiba. Tetapi, Inge meminta tukang itu untuk kembali ke apartemennya di sore hari karena dia baru saja mau pergi. Tukang itu setuju dan mereka meninggalkan Inge yang pergi ke kampus untuk menemui Fred dan menyerahkan surat yang telah selesai ditulis. Setelah ketemu dengan Fred, Inge langsung pergi. Sedangkan Fred pergi ke toko furniture untuk mengambil sesuatu untuk temannya sebelum menuju ke kantornya. Pada siang hari, Inge makan siang dengan teman masa kecilnya yang bernama Wimpy. Inge menceritakan semua tentang pertengkaran hebat antara dia dan Fred pada malam sebelumnya. Inge tidak yakin lagi dengan hubungan mereka. Dan sebenarnya, Inge percaya kalau lebih baik jika mereka putus saja. Pada saat jam 13:15, Inge tiba di apartemennya. Dan tukang lantainya sudah menunggu di luar. Jadi, Inge membiarkan mereka masuk agar segera dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Tepat pada saat tukang lantai itu selesai dan pergi dari apartemen Inge, Inge sedang berbicara di telepon dengan ibunya Juanita. Sehingga Juanita bisa mendengar tukang itu pergi dan Inge langsung mengunci pintu dan gerbang keamanan di belakang mereka. Karena hal ini, para tukang itu langsung dikeluarkan dari daftar tersangka. Pada saat Inge menelpon itu, Inge sempat mengucapkan salam pada ibunya sebelum menutup teleponnya.
dan itulah terakhir kalinya wanita berbicara dengan putrinya. Pada pukul 13.36 menit, Inge juga mengirimkan pesan terakhirnya kepada Fred. Inge menulis kalau acara ketemuannya dengan Wimpy berjalan dengan baik dan lantai apartemen dia sudah diperbaiki. Lalu Inge bilang kalau dia kangen dengan Fred. Satu jam kemudian, Inge membeli stir hamburger, soda, dan majalah. Lalu dia berjalan ke toko persewaan video di dekatnya dan menyewa film tahun 2004 yang berjudul The Stafford Wife. Inge berencana untuk menontonnya malam itu. Saat jam 4 sore, Inge berganti pakaian dan mengenakan celana pendek piyama. Dan jam 8 malam, Inge ditemukan telah meninggal. Awalnya, polisi sempat curiga kalau Fred adalah pelakunya. Fred adalah pacar yang posesif dan Inge juga memutuskan hubungan mereka. Tapi, Fred punya alibi. Dia mengatakan kalau dia kerja seharian sewaktu Inge terbunuh. Namun sewaktu tim forensik memeriksa TKP, mereka menemukan satu sidik jari di sampul DVD dan sidik jari itu adalah milik Fred. Kasus Inge Lodge menjadi berita utama di seluruh Afrika Selatan. Walaupun kasus pembunuhan di malam hari mungkin sering terjadi di Afrika Selatan, tetapi ini sangat berbeda. Seorang mahasiswi muda top dari keluarga kaya yang dibantai di dalam apartemen mewahnya adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi siapapun. Wajah pacar Inge langsung ditampilkan hampir di semua surat kabar. Beberapa artikel bertanya-tanya, apakah Fred ada hubungannya dengan kematian Inge? Tapi, sikap Fred menunjukkan kebalikannya. Begitu dia mendengar berita kematian Inge, Fred langsung pindah ke rumah Ian dan Juanita. Dia tidur cuma beralaskan kasur tipis di ruang tamu dan mengubah ruangan itu menjadi tempat berdoa. Orang tua Inge merasa bersyukur dengan adanya kehadiran Fred. Bahkan, sehari sebelum pemakaman Inge, Juanita menulis surat kepada Fred. Terima kasih atas semua cintamu, Fred. Hati kami telah hancur oleh kematian malaikat kecil kami. Kami sayang kamu, dan tidurlah yang nyenyak. Tetapi, hubungan baik itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, terjadi ketegangan antara Fred dan orang tuanya Inge. Ian dan Juanita mengusir Fred dari rumah mereka. Sementara itu, polisi mulai menyusun teka-teki yang mengkhawatirkan. Pada hari kematian Inge, seseorang telah memutus aliran listrik gerbang keamanan. Ada banyak orang di kompleks apartemen pada hari kejadian itu. Ada penghuni apartemen. Ada setidaknya dua orang tukang yang membetulkan lantai kamar apartemen Inge. Sementara di sisi lain, ada tim konstruksi besar yang sedang melakukan pembangunan di bagian lain apartemen. Tapi, karena tidak ada barang berharga yang dicuri dari apartemennya Inge, dan Juanita telah mendengar para tukang telah pergi saat dia menelpon, mereka bukanlah tersangka utama. Polisi lebih mencurigai dan menyelidiki orang-orang terdekat dalam kehidupan Inge, seperti teman masa kecilnya yang bernama Wimpy, mantan pacarnya yang bernama Bram Krueger, dan teman sekamar Fred yang bernama Marius, dan tentu saja Fred. Fred adalah tersangka utama bagi polisi. Tetapi alibinya sangat meyakinkan. Dia telah bekerja dari jam 11 pagi sampai jam 6 sore hari itu. Dan beberapa orang telah melihatnya sedang rapat sepanjang hari. Bahkan ada rekaman CCTV yang menunjukkan Fred datang dan pulang meninggalkan gedung kantornya. Rekaman CCTV tersebut tidak menunjukkan Fred pergi selama jam kerjanya. Polisi lalu melanjutkan untuk menginterogasi Wimpy dan Brown. Tapi, mereka berdua juga dibebaskan dari daftar tersangka beberapa jam kemudian. Ketika polisi menginterogasi Marius, mereka menjadi curiga. Masalah utamanya adalah, karena Marius mengatakan kalau dia berada di apartemennya di Cape Town sepanjang hari pada tanggal 16 Maret. Tetapi, tidak ada orang yang bisa menguatkan alibinya. Lalu ada petunjuk lain. Ternyata Marius telah jatuh cinta dengan Inge sejak tahun pertama mereka kuliah. Meskipun Inge menolak cintanya, tapi Marius tetap menulis surat cinta ke Inge. Teman Inge menggambarkan surat cinta Marius sepanjang 1 meter. Cinta Marius kepada Inge tampaknya memudar
terutama ketika teman sekamarnya mulai berkencan dengan Inge. Tetapi, apakah benar kalau cintanya pada Inge benar-benar memudar? Atau apakah Marius hanya menyembunyikan perasaannya demi menjaga persahabatannya dengan Fred yang merupakan teman sekamarnya? Polisi terus mengawasi Marius, tetapi mereka tidak dapat menuntutnya karena tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan TKP. Lagi pula, walaupun dia sendirian di rumah pada hari pembunuhan, itu tidak bisa membuat Marius langsung dianggap sebagai pelakunya. Tepat ketika para polisi berusaha keras memecahkan kasus ini, tiba-tiba kasusnya menjadi lebih rumit. 2 minggu setelah kematian Inge, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang bernama Werner Carolus mengatakan kalau dia ada di TKP ketika Inge meninggal. Lalu Werner berkata, dialah yang telah membunuh Inge ketika dia sedang mabuk. Tentu saja, pengakuan Werner ini membingungkan. Yang membuat polisi percaya pada kata-kata Werner adalah ketika dia bilang bahwa dia tahu kalau Inge telah diketemukan meninggal di sofa. Padahal, hal ini belum dipublikasikan pada masyarakat umum pada saat itu. Werner adalah pengedar obat-obatan. Tapi jelas, dia telah mengkonsumsi cukup banyak obat-obatan untuk dirinya sendiri. Karena setiap kali Werner berbicara dengan polisi, ceritanya selalu berubah-ubah. Werner mengatakan kalau dia yang telah membunuh Inge. Namun beberapa saat kemudian, Werner mengganti perkataannya. Dia bilang dia telah menyaksikan Inge diserang. Kemudian beberapa saat lagi, Werner berkata kalau dia menemukan Inge sudah meninggal di sofa dan dia tidak tahu siapa pelakunya. Werner juga bersikeras kalau serangan brutal itu terjadi pada hari Sabtu. Sedangkan tanggal 16 Maret saat Inge tewas itu adalah hari Rabu. Werner mengaku sedang mabuk pada saat kejadian, sehingga para polisi benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Lalu, para polisi meminta Werner untuk membawa mereka ke apartemennya Inge. Werner membawa polisi ke kompleks apartemen. Tetapi, dia tidak tahu kamar yang mana milik Inge. Para polisi menjadi kehilangan minat pada Werner. Lagian, polisi benar-benar percaya kalau Fred terlibat dalam pembunuhan Inge. Tidak peduli seberapa kuat alibinya. Di bulan Maret 2005, sangat jelas menunjukkan kalau hubungan Fred dengan Inge semakin penuh dengan perkelahian. Ketika polisi mendapatkan surat yang telah ditulis Inge kepada Fred pada pagi hari tanggal 16 Maret, polisi menemukan banyak kata-kata penuh kasih sayang. Ternyata, Inge terlihat masih sayang kepada Fred dan berharap kalau mereka bisa baikan kembali. Inge juga menulis, aku benar-benar minta maaf tentang beberapa hal yang telah aku katakan pagi ini kepadamu. Kesalahan terbesarku akhir-akhir ini adalah aku merasa ragu dengan hubungan kita. Akulah yang telah menjadi orang yang tidak masuk akal dan bukan dirimu. Tetapi, ketika polisi berbicara dengan Wimpy yang makan siang dengan Inge pada saat sebelum Inge diketemukan tewas, Wimpy mengatakan hal yang sangat berbeda. Katanya, pagi itu Fred dan Inge bertengkar hebat. Dan Inge tidak yakin apakah hubungan mereka bisa pulih kembali. Orang tua Inge juga ditanyain tentang Fred. Ian mengatakan kalau dia sudah meragukan Fred sejak awal. Fred orangnya manipulatif dan suka mengatur bahkan sejak minggu-minggu pertama. Wanita juga menyebutkan telah melihat memar di lengan putrinya hanya beberapa hari sebelum anaknya tewas. Tapi Inge berusaha menyembunyikannya dengan memakai baju atasan lengan panjang. Ibunya berpikir, mungkin Inge belum siap untuk membicarakannya pada saat itu. Selain itu, wanita juga mendengar Inge berkelahi dengan Fred di telepon ketika Inge berada di rumah orang tuanya. Itu terjadi pada hari yang sama,
ketika Fred muncul tanpa diundang di rumah orang tuanya Inge. Dan ketika Fred melihat Inge mengenakan gaun musim panas yang pendek untuk acara malam hari, Fred mengatakan kepada Inge kalau dia hanya boleh mengenakan pakaian terbuka seperti itu ketika Inge bersamanya. Sewaktu polisi menginterogasi Fred, polisi mulai memperhatikan ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Ketika pertama kali berbicara dengan Fred, polisi bertanya di mana dia berada dan kapan Fred tahu kalau Inge sudah mati. Fred bilang, dia ada di dalam rumah Ian dan Juanita. Tetapi Ian dan Juanita mengatakan mereka menemukan Fred berada di luar rumah mereka di dalam mobilnya. Pada saat Juanita meminta Fred untuk menunjukkan padanya surat yang ditulis Inge untuknya pagi itu, Fred melakukan hal yang lebih aneh lagi. Dia menyerahkan selembar kertas kecil kepada Juanita dengan tulisan tangan di atasnya. Dan dia mengklaim itu adalah surat terakhir Inge kepadanya. Di surat itu tertulis, aku hanya ingin mengatakan, aku menghargai betapa istimewanya dirimu. Terima kasih atas dukungan, cinta, dan kebaikan hatimu. Apalagi kamu selalu siap untuk mendengarkan masalah-masalah kecilku. Aku sangat-sangat-sangat mencintaimu. Semoga hari-harimu selalu beruntung dan Tuhan selalu menyertaimu. Juanita tentu saja tidak percaya dengan surat itu. Dia tahu tentang pertengkaran antara Fred dan Inge pada pagi itu. Jadi ini tidak masuk akal. Dan mengapa Fred harus berbohong kepada mereka? Selain itu, ada hal yang aneh lagi dari Fred. Omnya Inge seharusnya datang ke kamar mayat dan mengidentifikasi mayat Inge atas permintaan keluarga. Tetapi, sebelum omnya Inge sempat ke sana, Fred telah menyuruh dua orang pendeta untuk mengidentifikasi jenazah Inge. Dari sini, Fred bertindak seperti ingin membantu keluarga Inge. Tetapi sekali lagi, tindakannya ini mencurigakan banyak pihak. Akhirnya, seminggu setelah pembunuhan Inge, potongan terakhir teka-teki pembunuhan Inge berhasil ditemukan. Hasil dari lab tentang sidik jari yang ditemukan di sampul DVD Inge ternyata cocok dengan sidik jari Fred. Perlu kalian ketahui, Inge baru saja menyewa DVD itu pada sore hari pada tanggal 16 Maret. Ini berarti Fred berada di TKP jauh sebelum jam kerjanya berakhir. Petunjuk yang menyeramkan ini sudah cukup menjadi bukti bagi polisi untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Fred. Dan di dalam apartemen Fred di Cape Town, polisi menemukan sepatu sport yang baru dicuci. Dan ternyata, sepatu itu cocok dengan jejak darah yang ada di kamar Inge. Polisi juga menanyakan ke Fred, apakah dia memiliki palu? Dan Fred menunjukkan ke polisi palu hiasnya. Palu itu berfungsi sebagai pembuka botol dan bentuknya cukup menyeramkan. Palu itu adalah hadiah Natal dari orang tua Inge. Polisi menemukan palu itu berada di bawah kursi depan mobilnya. Polisi lalu melihat lagi catatan kegiatan Fred. Pada tanggal 16 Maret, pukul 11 pagi, Fred tiba di tempat kerja dan bergabung dengan rekan-rekannya untuk suatu acara kantor. Pada pukul 1 lebih 10 menit, Fred menggunakan komputer dan menulis email kepada Inge dan berterima kasih atas suratnya Inge. Tetapi setelah itu, semuanya menjadi sedikit aneh. Karena setelah pukul 15 lebih 30 menit, tidak ada aktivitas Fred sama sekali selama 2 jam. Baik itu di ponsel, maupun itu di komputer Fred. Selain itu, juga tidak ada seorang pun rekan kerjanya yang bisa memastikan kalau Fred ada di kantor selama 2 jam itu. Lalu bagaimana dengan rekaman CCTV? Rekaman CCTV hanya menunjukkan Fred tiba pada pukul 11 pagi dan pulang pada pukul 6 sore. Polisi sempat berpikir, mungkin saja Fred pergi lewat parkiran kantor yang tidak ada CCTV-nya. Pada bulan Juni 2005, Fred menyerahkan diri ke polisi. Tapi ternyata Fred melakukan itu atas usulan pengacaranya. Namun di kantor polisi, Fred malah menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Fred memberitahu polisi bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dan bahkan dia menawarkan untuk mengambil tes poligraf untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Fred lulus tes dan merasa puas dan yakin kalau dia akan bebas. Tetapi
Sekarang polisi telah memiliki cukup bukti untuk menuntutnya dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada bulan Februari 2007, hampir 2 tahun setelah pembunuhan Inge, persidangan Fred dimulai. Dan itu menjadi salah satu persidangan termahal dan paling dipublikasikan di Afrika Selatan. Persidangan itu berlangsung selama 9 bulan penuh. Keluarga Fred sampai menjual peternakan mereka untuk membayar pengacara demi membela anaknya di pengadilan. Tentu saja Fred membutuhkan pengacara termahal di negara itu untuk mengeluarkannya dari semua tuduhan. Jaksa penuntut membuat kasus ini cukup jelas. Sidik jari Fred ada di sampul DVD yang disewa Inge hanya beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Ini berarti bahwa Fred ada di tempat Inge pada sore hari di tanggal 16 Maret. Padahal, Fred mengaku kalau dia sedang bekerja pada saat itu. Tetapi, keluarga Fred memiliki cara untuk mematahkan bukti tersebut. Mereka mempekerjakan Pat Wertheim, seorang ahli sidik jari dari Amerika Serikat. Pat Wertheim dan ahli forensik Dr. David Klatsu bersaksi bahwa sidik jari Fred yang diambil sebenarnya berasal dari permukaan silinder seperti contohnya dari gelas. Dan jelas, itu bukan dari permukaan yang datar seperti dari sampul DVD. Mereka juga mengatakan kalau saat itu, polisi tidak memberi label pada sampel sidik jari yang diambil dari DVD. Seharusnya, sidik jari yang diambil di TKP diberi label waktu, tempat, tanggal, dan permukaan tempat diambilnya. Jika memang demikian dan benar, berarti Fred telah dijebak oleh polisi. Dan sayangnya, polisi tidak dapat membuktikan itu. Polisi bahkan telah mengembalikan DVD itu ke toko persewaan. Polisi telah membuat banyak kesalahan selama penyelidikan di TKP. Ketika polisi pertama kali dipanggil ke tempat kejadian, 7 petugas polisi berjalan di sekitar apartemen Inge dan merusak bukti penting. Kemudian, polisi juga tidak melakukan interogasi apapun terhadap para pekerja dan kontraktor yang berada di kompleks apartemen pada hari itu. Ketika pengadilan membutuhkan kesaksian dari para pekerja dan kontraktor itu, ternyata sudah terlambat. Perusahaan konstruksi telah dibubarkan dan para pekerja yang sebagian besar adalah ilegal tidak mungkin dapat dilacak. Polisi juga tidak pernah menyebutkan nama Werner Carolus, si dealer obat-obatan yang berusia 17 tahun yang telah membuat serangkaian pengakuan yang menyeramkan. Yang anehnya, mengapa Werner seakan-akan langsung disingkirkan dari daftar tersangka sepenuhnya. Ketika masalah pembuktian sidik jari gagal, mereka kemudian beralih ke masalah 2 jam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh rekan-rekan kerja Fred. Sementara, total waktu Fred ada sekitar 105 menit yang tidak diketahui rekam jejaknya. Dan tim pembela Fred berpendapat bahwa Fred tidak mungkin melakukan perjalanan pulang-pergi selama 40 menit untuk menyerang Inge dan lalu membersihkan dirinya dalam waktu sesingkat itu. Beberapa rekan Fred juga bersaksi bahwa Fred tampak sangat normal di malam hari ketika kejadian pembunuhan itu. Dan ketika jaksa penuntut menunjuk ke surat yang ditulis Inge untuk Fred dan bagaimana Fred telah menyembunyikan surat itu dari orang tuanya Inge, Fred malah mengatakan kalau apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan Inge dan orang tuanya. Katanya, dia menyembunyikan itu karena dia sangat peduli dengan orang tua Inge. Apalagi, Inge pernah menyebutkan kalau ayahnya adalah seorang peminum. Jadi, Fred tidak ingin orang tuanya Inge merasa kesal tentang ini. Lalu, bagaimana dengan cetakan darah di sepatu? Ahli yang tadinya mencocokkan jejak darah yang berada di kamar Inge dengan sepatu Fred, kemudian datang ke pengadilan dan mencabut pernyataannya. Katanya, tidak ada kecocokan sama sekali. Dan bahkan, jejak itu mungkin bukan jejak sepatu. Apakah keluarga Fred menyuap si ahli ini dengan uang yang sangat banyak, sehingga dia lupa tentang keadilan? Bukti terakhir adalah palu. Tetapi, tidak ada tanda darah yang ditemukan di atasnya dan tim pembela berpendapat bahwa palu itu tidak sesuai dengan ukuran luka Inge. Pada bulan November 2007, akhirnya Fred dibebaskan dari semua tuduhan.
Hakim berkomentar bahwa dia belum pernah melihat ketidakmampuan polisi sebanyak itu dalam menangani kasus ini. Karena itu, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan cerita lengkap di balik kematian mengerikan Inge. Keluarga Inge mengajukan gugatan perdata terhadap Fred dengan alasan kerugian emosional. Akan tetapi, pada bulan Mei 2009, mereka membatalkan gugatan tersebut. Pada tahun berikutnya, Fred memenangkan gugatan terhadap polisi. Dia mendapatkan 2 juta dolar atau sekitar 30 miliar rupiah. Tapi, 3 tahun kemudian Mahkamah Agung membatalkan gugatan ini. Dan mungkin saja ini merupakan kemenangan kecil bagi keluarga Inge Lodge. Tetapi, menurut Juanita, rasa sakitnya tidak akan pernah pergi. Ketika Inge meninggal, jiwanya juga ikut mati. Hampir 2 dekade kemudian, orang masih berdebat dan terus membahas kasus ini dan berharap untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Baru-baru ini, telah ada petisi untuk membuka kembali kasus Inge Lodge. Tetapi tidak pernah mendapatkan cukup tanda tangan untuk dibuka kembali persidangan kasus ini. Apakah kematian brutal Inge ada di tangan pacarnya yang posesif dan selalu emosi? Atau apakah Werner Carolus terlibat dalam kematian Inge? Apakah korupsi mengakibatkan terganggunya keadilan? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.